Indonesia adalah negara Pancasila yang menjamin pemeluk agama dan kepercayaan untuk menjalankan ibadahnya dengan nyaman. Saling mengucapkan selamat kepada pemeluk agama dan kepercayaan ketika perayaan merupakan bentuk nyata sikap tepos liro. Mari, guyub rukun menjaga tradisi budaya bangsa dengan saling tepos liro dan ewoh pekewoh antar sesama. Agar bangsa Indonesia senantiasa rukun, tentram, damai, dan bahagia. Mari, kita jaga tradisi budaya bangsa dengan menerapkan hastalaku, yaitu gotong royong, guyub rukun, grapyak semanak, lembah manah, ewoh pekewoh pangerten, andap asor, dan tepo seliro. Meskipun lebaran kali ini harus kita rayakan dengan kondisi yang berbeda dan tidak kita inginkan akibat pandemi COVID-19, mari kita tetap bersabar, stay at home, jaga imun tubuh, cuci tangan, dan pakai masker. Keluarga besar Solo Bersimfoni mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua mendapatkan derajat kemenangan, mendapatkan derajat mutakin. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.